Halo Sven, hari kita bakal bermain Flight Simulator. Apakah kita bisa terbang dan apakah kita bisa mendarat? Dan hari ini kita bakal bernaikin pesawat Boeing 737 dan bakal bernaikin pesawat Boeing 747. Mari kita let's go. Let's go. Oke, kita sekarang di dalam gamenya, mari kita klik play. Terus tujuan kita hari ini adalah dari Perth International ke Greater Rockford naik Boeing 737-800 miliknya, ya ntar kita bisa lihat ya. Terus setelah itu pas pulangnya kita bakal naik pesawat besar yaitu Boeing 747, rest in peace Boeing 747 soalnya udah tidak dipakai lagi kecuali untuk kargo. Dan kita bakal naik dari Greater Rockford ke Perth International. Jadi pertama kita bakal ke Perth International. Kita loading airport naik 737. Let's go. Bro, kita dalam airportnya ada yang berguncing-guncing cuy. What the heck Perth? Masa Perth kayak gini sih? Mana mungkin cuy. Perth tidak kayak gini ya cuy. Malah ada yang terguncing-guncing. Emergency landing kebalik-balik dan hancur. Oke, kita lihat itu dulu yang terbang ya cuy, yang mau terbang. Wow, dianya terbang. Wow, keren sekali. Itu kayaknya udah di ujung deh. Wow. Kita bakal jauh aja ya dari yang hancur-hancur itu ke gate 6. Yang paling jauh ya cuy. Soalnya aku tidak mau berinteraksi dengan yang hancur-hancur itu. Kita ke gate 6 terus katanya kalau mau spawn itu kayak gini ya cuy. Bukan. Kita pencet ini. Oke, terus ke airlines yang soalnya mau itu. Terus kita mau naik 737 dulu coy. Yang pelan. Yang agak pendek, agak kecil pesawatnya. Kita bakal naik Qantas Airways. Karena kan ini di Perth dan ini di Australia. Jadi kita bakal naik Qantas. Dan Qantas itu dari Australia. Jadi cakep sekali. Jadi kita pencet pilot. Sekarang kita pencet ini. Terus ini. Terus ini cakep. Wow, aku masih ingat semuanya yang tadi aku latihin selama 1 jam. Wow. Jadi kita bakal belok ke arah kanan ya cuy. Kita mau ambil runway yang panjang. Oke, kita bakal line up ke runway-nya di sebelah kanan. Kita bakal pelan-pelan saja. Tidak ada yang mau landing kan? Tidak ada sepertinya cuy. Bakal pelan-pelan ke kanan. Pelan-pelan. Pelan-pelan ke kanan. Didin, didin, didin. Perfect line, bro. Perfect line. Oke, sekarang sepertinya kita udah mau lurus. Dan kita throttle up. Throttle up, throttle up, throttle up. Kita throttle up. Kita bakal sekenceng-kenceng semampunya kita. Kita bakal terbang ke arah comfort. Oke, kalau udah bisa terbang kita bakal naik ke atas. Nice, take off, rotate. Kita bakal naikin rodanya. Pim. Nice. Tinggal langsung menghilang saja. Graphics di Roblox. Nice. Sekarang kita mesti ke arah mari kita lihat dulu Greater Rockford. Ya, di sebelah situ. Oh my goodness, this plane is so fast, dude. Wow, keren sekali cara ada pesawat atau game pesawat di Roblox itu. Kayak gimana cara pembuat game ini membuat gamenya? How? Pada penumpang terhormat, Anda bisa membuka safety belt kalian karena ini adalah jalan yang lumayan panjang dan kalau kalian mau ke pupuk atau ke toilet atau mau berak juga tidak apa-apa. Kalian bisa membuka safety belt kalian. Cuman cepet-cepet ya cuy. Jangan lama-lama. Soalnya udah mau mendarat. Let's go. Ada bandara cuy di bawah. Wow. Keren sekali. Akunya bawanya di bawah sekali. Oh my goodness itu. Itu. Sinar mataharinya keren sekali. Ini kayaknya udah mau malam ya. Jadi kita mesti cepet-cepet cuy. Aku tidak mau malam-malam cuy. Oke, kita bakal coba lihat chat, cuman tidak bisa ntar balah
auto control, kayak kontrolnya langsung hilang sekali. Jadi kita bakal tidak buka chat ya cuy. Cuman ini keren sekali cuy kantasnya. Amerika, enggak ding, kantas bukan Amerika. Australia. Buset, sunsetnya kelihatan banget cuy. Oh my, buset cantik banget dah. Kayak aku. Keren sekali sih tuh, sunsetnya keren sekali. Berarti udah mau malam ya cuy. Jadi kita mesti, oh itu bandaranya. Itu bandaranya udah kelihatan. Greater effort, kita bakal turun. Para penumpang, Anda mesti kembali duduk kalian. Soalnya ini bakal mendarat yang agak payah ya cuy. Jadi kalian mesti bertahan, gear down. Seperti tidak dulu ya. Karena masih agak jauh. Dan itu dia bandaranya cuy. Itu dia bandaranya. Bro, misi cok. Bro, ada pesawat yang lagi terbang cok. Oke, gear down. Gear down, cuman gak tahu kenapa kalau kita gear down semuanya langsung kayak flash. Cuman tidak apa-apa, kita bakal kesini dan mendarat dengan aman ya. Kita bakal ke runway yang kanan, soalnya ada dua runway. Itu udah ada banyak pesawat yang lain. Woi, apakah ada pesawat yang lain? Seperti kita ke runway yang kiri aja ya biar lebih aman. Soalnya seperti ada banyak pesawat di runway yang itu coy, di runway yang kanan. Oh my goodness, so many pesawat di runway yang itu coy. Kita bakal pelan. Udah nol coy. Oke, jangan stall please. Jangan stall. Oke, kita bakal pelan-pelan. 40. 20. Landing, perfect coy. Perfecto, landing successful. Let's go. Oh my goodness, ada banyak pesawat di sini coy. Why is there so many pesawat? Why? Yang penting landingnya udah cakep ya coy. Jadi sekarang mari kita ke big boy ya coy. Kita mari ke big boy. Oke, sekarang kita bakal spawn plane. Kita bakal spawn yang the big boy yaitu 747. Dan kita bakal naik ke kantas lagi soalnya kita bakal kemari. Kembali ke apa? Ke apa namanya? Perth. Kita bakal kembali ke Perth. Jadi di mana runway-nya? Oh, di sebelah situ. Mari kita pencet ini, terus ini. Jangan ini, ding. Kembali lagi. Mantul. Kita nyala pesawatnya. Mantul. Kita belok ke sini. Oke, terus ke kanan. Cakep. Kita mesti ke arah runway ya, cuy. Itu Delta udah mau terbang ke arah mana juga tidak tahu. Cuman dia mau terbang. Kita bakal lebih pelan aja ya cuy. Kita bakal ke ujung aja ya. Soalnya kan ini kan Boeing 747 butuh banyak runway. Jadi butuh banyak kecepatan cuy. Ke arah sini. Lalu kiri lagi terus. Dan mari kita throttle. Let's go. Kita throttle lurus ke depan. Naik. Kita bakal di atas aja ini. Oke, kalau bisa terbang, langsung terbang aja. Nice, coy. Nice, take off. Kita bakal naikin rodanya. Cakep. Nice take off for today. Sekarang mari kita tuju ke Perth. Let's go. Yang penting kalau untuk take off dan cara nyetirnya itu pakai mouse ya. Kalau kadang nggak punya mouse langsung kalian. Hah, bisa juga pakai kayak nggak bisa. Dikirain aku bisa pakai arrow keys, ternyata kagak. Dan kalau kayak lagi jalan kayak gini ya tinggal dilepas aja. Ya pesawatnya aja yang jalan, kita bisa istirahat tangan kita, bisa joget-joget kitanya. Yang penting mesti hati-hati membawa pesawatnya. Itu bukannya apa ya, rap. Ya udah mati. Pernah gak sih
747 landing di Perth kayaknya jarang loh ya. Cuman harusnya pernah deh. Perth itu kan gak terlalu besar, cuman besar juga sih. Dia kayak di arah arah apa sih namanya? Baratnya Australia. Cuman saya juga tidak tahu ya, dan bandaranya di mana? Saya tidak bisa melihat. Where is the bandara? Where is the airport? Ayo kita mesti ke bawah lagi ya. Ini kan awan. Ini awan, coy. Kita mesti ke bawah lagi. Kita bakal... Oh my. Itu airportnya, coy. Itu airportnya, coy. Oh, jeez. This is a hard landing. This is going to be a hard landing. Oke, kita bakal mesti muter dulu ya. Soalnya kan ini 747. This is a big boy. Look like airport di situ. Nani. What the heck? Look like airport di situ. Why? Mengapa di situ? Oh my goodness, ada yang crash di situ. What the heck is this? What the heck is this? Oh ya. Apa roda udah turun, roda udah turun. Mari kita mendarat. Let's go. Let's go. Let's go. Ayo, ayo coy, ayo coy. Ini udah 3 nih persen. 3%. Kita ke bawah, bawah lah, bawah lagi. Bawah lagi. Oke, naikin. Oke, terus nah. 40, 30, 20, retard. Nice. Nice landing, dude. Now, this is a nice landing. Dude, that is a nice landing. Bro. That is a nice landing, dude. This is insane, bro. Keren sekali nih. Ini keren sekali cuy, tadi landingnya perfect sebelum taxi. Wow, itu aku sengaja pilih runway yang itu, soalnya runway itu yang paling panjang cuy. Ternyata kita tidak perlu panjang-panjang juga ya. Kita tidak perlu sepanjang-panjang runway-nya. Ya, kita hanya perlu runway. Wow, tidak ada yang mau landing kan, soalnya aku bakal mau taxi lewat runway ini cuy. Dulu tuh apa, cita-citaku pengen jadi pilot, ternyata sekarang malah bikin YouTube. Aneh ya. Malah bikin YouTube jadinya. Oke, kita ke arah sini. Dan kita bakal parkir di sebelah sini aja, coy. Sebelah sini parkir, kita mendatang. Selamat datang di Perth, para penumpang. Semoga kalian mendapatkan perjalanan yang baik dan ya. Dan perfect. Let's go. Hampir di tengah, coy. That is a perfect landing, dude. Dude. Bro. aku bisa jadi pesawat, jadi pilot asli nggak ya? Oke lagi, itu di video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Tadi aku landing yang terakhir itu keren sekali dan cakep. Dan aku suka itu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.